kayaknya sih ngecek status angkanya di yang ada tulisan ekspornya ya ini impor nah ini ekspor ini karen nah ekspor 176 ini apa maksudnya ya ekspor 1 Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini udah pertengahan Mei ya Tanggal berapa nih 16 atau 17 Di planet Bekasi udah mulai panas gerah Tapi memang beberapa hari ini ada hujan Jadi katanya sih hujan terakhir sebelum menjelang musim kemarau Nah jadi dalam rangka persiapan menjelang musim kemarau kita harus bebenah nih PLTS nya ya Harus disiapin, dicek, di cross check Kira-kira nanti tiba-tiba produksinya berlimpah karena panas membara Apakah perangkatnya udah support atau ada yang kendor dan se Baginya, nah sekarang setelah libur panjang Lebaran, Ramadan, kemudian libur long weekend kemarin, kita mau baru mau mulai bebenah lagi PLTS-nya off grid dan on grid. Untuk yang off grid tadi siang ada hujan dan masih dalam rangka memantau belajar disiplin menggunakan aki bekas dengan level DoD di atas 50% alias uh, dijaga agar voltage-nya tetap di, ada, di atas 12 volt. Nah, apakah kalau dengan disiplin seperti itu uh, kondisi akinya bakal awet atau enggak gitu ya karena dari pengalaman saya waktu pertama kali belajar PLTS main hajar gitu ya satu aki dua aki dihajar dengan beban-beban berat rice cooker mesin cuci kompor induksi tiga bulan langsung tewas nggak bisa naik ke 12 volt si akinya nah ini udah hampir lima bulan mungkin ya aki second si dinasti ini saya pantau hanya digunakan oleh arus ringan untuk lampu outdoor saja belum di tes untuk beban berat seperti jet pump ataupun rice cooker ternyata benar juga voltage nya agak awet gitu ya jadi kalau kita pantau sampai besok pagi, besok subuh, voltage-nya ini masih di atas 12 setengah, di atas 12,4. Tapi ada satu pertanyaan sebetulnya ya, ketika dulu pas awal-awal saya dapat aki second ini kan voltage nya ini masing-masing bisa di atas 12.8 12.9 tapi ketika kita gabung beberapa bulan menjadi 4 kali 120 AH nah ini voltage gabungan ini ini mentok di 12.5 nih kalau pagi ya meskipun itu termasuk stabil juga sih ya ini hanya menyalakan lampu DC saja nih 5 watt jadi ada penggunaan lampu di ruang makan nah nanti pagi ya masih di level 12.4 sih biasanya ya nah saya ada rencana mau ngecek, mau ngebongkar masing-masing eh, aki, mau ngetes Apakah ada yang aki yang apa namanya ngedrop gitu ya? Nggak e, bisa di 12.8 lagi sehingga keseluruhan akinya ikut ngedrop. Nah itu e, masalah kalau kita pakai aki second atau menggabungkan aki dengan beda kualitas gitu ya. Kita punya aki bagus digabung dengan aki yang nggak bagus maka aki yang bagusnya bakal ke bawah jadi uh, rusak gitu katanya begitu jadi idealnya harus pakai aki yang sama kondisinya harus sekufu <laughs> harus sama-sama jenisnya tipenya kondisinya idealnya seperti itu Nah jadi ini laporan jadi kalau misalkan teman-teman punya aki seharian di charge bisa dapat 13 14 volt tiba-tiba malam Ngedrop jadi 12 tengah, jadi 12 volt ya kalau aki second ya begitulah ya, atau mungkin aki baru juga kok siang 14 tiba-tiba pas sore jadi 13, nah memang seperti itu ya, bakal dia turun ke kondisi voltage uh, standby-nya, kalau yang baru ya mungkin 13 volt idealnya, tapi kalau yang second second kayak gini dapat standby sampai besok pagi ketemu matahari lagi di 12 setengah itu udah udah bagus banget kondisi aki bekasnya oke itu laporan dari off grid jadi 4-5 bulan mantau aki bekas dengan jurus belajar disiplin menjaga DOD 50% alias dijaga jangan sampai kondisi akinya di bawah 12 volt. Ternyata setelah 4 5 bulan kita gunakan, kondisi akinya memang masih oke. Okay. <tuh> nah, nanti <tuh> 5 bulan berikutnya barulah kita tes dengan menggunakan si kapasitor dan beban-beban berat. Apakah nanti bisa nih kalau DOD-nya kita jaga? 5 bulan berikutnya masih 12 setengah atau udah turun gitu ya Nah laporan yang kedua adalah di sisi on grid Setelah dua bulan keluar tagihan billing Pasca PLN melakukan pergantian massal meteran menjadi smart meter. Nah, pas awal bulan, eh awal bulan. E, billing pertama, tagihan itu saya kena di 250.000. Jadi setengah bulannya pakai meteran lama, setengahnya lagi sisanya itu gabung dengan meteran baru. Nah, tagihan 250 mungkin pemakaian tinggi atau gimana lah. nah jadi di tagihan kedua itu udah full menggunakan meteran smart meter artinya dari produksinya si siapa nih si on grid itu bisa ter, eh, terekam di dalam smart meter itu impornya ya cuma ya sayangnya nggak bisa menjadi unsur yang mengurangi billing gitu. Tetapi kan pertanyaan teman-teman yang biasanya timbul itu adalah setelah meteran jadul diganti dengan smart meter yang gratisan, Nah itu kalau produksi berlebih apakah itu argonya ikut naikin tagihan atau gimana? Nah itu pertanyaannya sih. Nah, jadi untuk tagihan bulan kedua, setelah meteran PLN-nya diganti gratis dengan smart meter, tagihan awal dari 250, tagihan bulan ini, tagihan PLN turun menjadi 200. Jadi produksi dari si on-grid ini, jika produksi berlebih, itu tidak membuat argonya jadi plus gitu ya, seperti meteran pulsa katanya kalau produksi berlimpah tapi meteran tetap plus nah untuk yang smart meter yang saya punya ini ini ternyata tidak seperti itu aman gitu ya jadi eh, apa namanya jangan khawatir buat yang meteran smart meternya mungkin sama dengan yang dipasang di daerah saya kemudian pasang on grid nah, kalau surplus ya dia akan tetap tercatat uh, impornya dan meng, uh, apa namanya tidak menjadikan tagihannya jadi meroket lah gitu ya. Cuma yang jadi problem di on grid ini adalah sekarang adanya isu tentang atau wacana ya bukan isu pembatasan PLTS on grid itu hanya 10 sampai 15% aja karena PLN lagi kelebihan pasokan gitu ya. Jadi yang ngajuin pindah ke Exim agar impornya bisa dihitung pada gigit jari ya. Karena yang diakuin oleh PLN dibatasin sampai 15% wacananya seperti itu. Jadi paling aman ya udah main dua aja, dua kaki kita punya on grid Punya off grid Sambil nunggu kebijakan Permen ESDM nya lebih jelas Lebih clear Apakah Ada pembatasan beneran 15% atau Ya aman-aman aja Itu yang harus kita waspadai ya Jangan sampai udah investasi mahal-mahal Di on grid ternyata Pas ngajuin ke PLN Agar bisa Diakui sebagai KWH Exim Ternyata PLN-nya cuma membatasi 15% dari kapasitas terpasang aja, rugi bandar itu. Karena investasinya jadi makin panjang balik modalnya ya. Oke, okay, kira-kira laporannya di pertengahan Mei seperti itu. Tagihan di bulan kedua, smart meter aman, tidak membuat lonjakan tagihan dari 250 turun ke 200. Nah, nanti kita lihat lagi setelah pompa air dan mesin cuci dihandle oleh upgrade, tagihannya akan jadi berapa. Di bulan Juni Juli nanti ya. Oke. Okay. Wassalamualaikum.